mikir kayu aja kayak mikir negara. Loh, gimana Toprol? Dalam permainan catur itu butuh strategi, jujur dan sportif. Ya apa tidak Pak Kades? Betul Mas Saprol. Ngomong-ngomong masalah jujur dan sportif, tadi malam ada caleg yang datang ke rumah saya. Orangnya jujur dan sportif. Calegnya siapa toh Pak namanya? Itu loh, Pak Aji. Wah, masuk itu Prol. Setahu saya, kepala desa itu harus netral Pak. Ini Pak Kades loh. Pak Kades itu memberi arahan kepada kita. Benar kan Pak? Loh, ini maksudnya apa toh? Di sini saya tuh kan bukan berkampanye. Maksudnya gini Pak, kepala desa itu tidak boleh memihak salah satu calon manapun. Ada pidananya loh Pak. Kamu tahu-tahu pidana pemilu-pemilu itu dari mana? Kebetulan kemarin itu saya magang di Bawaslu. Jadi saya tahu aturan undang-undang tentang pemilu. Saya itu nggak mau Mas, Pak Kades itu kena masalah gara-gara ini. Gitu ya Mas Abrol. Nah, ngomong-ngomong, kopinya sudah dibayar semua atau belum ini? Belum Pak. Pesan lagi saja, nanti biar saya yang bayar semuanya. Mbak Nana, mie rebus, mie goreng ya Mbak. Mas Abrol, jangan lupa Mbak, ini Mbak Ibu. Gias deh. Ini belum kelar kok, lagi aja. Sekak. Udah Mas, ada urusan penting. Mati.